sekarang yang duduk di sini. Happy. Ayo duduk. Jadi aku sih. Kamu buktikan. Kamu mau duduk di sini enggak? Daripada kamu duduk di pelaminan bersama aku. Jadi aku yang kena. Ayo Happy, kamu harus jujur. Pakein ponsel. Happy, please. Ponsel. Jujur Happy. Jangan mau dikedip-kedipin sama. Enggak tahu. Happy. Jawab Happy. Jangan kedip-kedip dong. Ya, dari tadi begini-begini. Kalau udah berurusan dengan wanita, maaf. Saya harus minta bantuan kepada ibu PKK. Silakan, Bu. Kamu mau menjatuhkan, mencoreng muka saya. Dia lebih galak soalnya daripada saya. Ayo. Ayo. Happy asmara. Jeng jeng. Jeng jeng. Jantung mulu dia. Kebanyakan nonton Haji Bolot. Happy asmara. Bohong atau jujur? Mundur dikit, kayak perkedel nih muka gua. Bohong atau jujur? Kamu nggak tahu di mana Raffi Ahmad? Pada jam yang tadi disebutkan. Nggak tahu, benar. Iya, tidak tahu. Swear aku nggak tahu. Jangan paksa dia. Jangan paksa dia. Persekongkolan apa ini, Nyiloreng? Lock jawabannya. Jangan paksa dia. Kita lihat aja langsung jawaban dari lie detector, berbohong atau tidak. Lampu Jok. Merah kan atau kecil, lampu biru. Aku masih kecil, gak mungkin bohong. Happy itu masih kecil. Iya. Yeah. Apanya yang kecil? Udah lock jawabannya. Lock. Di lock. Iya, lock. Di lock. Gak tau. Ketok palu dulu. Hey, dia ini masih 21 tahun. Dia masih belum tahu apa-apa. Kau tahu banget? Kok kamu tahu banget sih? Umurnya. Bintangnya dia Aries. Cancer. Cancer. Iya kan? Cancer kan? Iya kan? Kok lu tahu banget? Dia adalah gadis Kediri yang tidak tahu apa-apa. Oke. Terus kapan dia akan nih pergi? Kalau dia udah tahu tempat tinggal atau ini tuh prospek tahap 2, ngerti enggak? Iya, udah tahap 2. Ada tahapnya. Tahap 1 tuh langsung nomor telepon. Ya udah, kita log jawabannya apakah jujur atau bohong jawabannya. Happy Asmara Ahmad. Bohong. Ini harus diklarifikasi. Ini bagaimana ini? Ketahuan, ini tidak benar ini. Ya ini udah. Helmnya nih yang salah nih, helmnya nih. Kemana kamu pergi? Kemana pergi? Cepat. Ya udah. Oke, aku besok sedih karena Selasa Happy mau pulang. Aku sedih.